saya tak boleh komen lah. Saya benda ni daripada dulu lagi, walaupun dia tak bersama kita, kita sebagai mak ayah orang yang baik. Apa yang Datuk harapkan? Saya lepas mendengar berita semalam, saya cakap terang-terang, ada orang kata kita gembira. Tidak, saya sebenarnya saya serahkan soalah benda perkara yang berlaku tu, setiap kejadian berlaku tu dengan ada teruk Allah menentukan setiap kejadian kan. Jadi jangan salah faham, saya tak tahu. Saya berkita dah lama lost contact dengan dia, mak dia bersama juga kan. Jadi saya pun agak terkejut. Saya pun semalam kerja sibuk-sibuk, orang Datuk ni TV apa? Datuk tak buka internet ke? Saya pun tak buka, sibuk dengan kerja kan. Bagi saya lah, apa saja pun saya doakan yang terbaik. Datin untuk Syamsul. Datin pun dengan saya pagi tadi pun dia senyap ya. Tapi itulah, jangan anggaplah, jangan ingatkan, kata ada orang mengatakan kononnya macam Izzatin kenapa Datin happy. Tidak, tidak. Isi saya bukan apa, reda dengan apa yang berlaku, reda. Ya, yeah? Apa yang berlaku kita reda, tapi bukan kata sesuatu yang yang gembirakan kita, tidak. Saya hanya doakan yang terbaik. Ya, yeah? Walau di pihak sana, walau di pihak sini, bagi saya kita juga sesama manusia kan, tak boleh menggoreskan siapa lah kan. Jadi jangan salah faham lah ya, katakan saya tepuk tangan demi Allah, tak ada niat, dan saya pun tak tahu perkara yang berlaku. Tapi saya pun anggapkan mudah-mudahan masing-masing bawa haluan kehidupan masing-masing, apa yang tersilap tu betulkan kan. Saya sebagai ayah, saya doa yang terbaik kepada Syamsul dan kepada pihak sana, dan juga kepada Sarah ya. Sarah pun dah berpisah dengan Syamsul ya. Apa akan berlaku saya tak tahu, itu Allah akan menentukan segala-galanya. Saya pun tak tahu apa yang berlaku. Tuhan kata apa. Cuma lagi macam yang sudah-sudah tu, because Syamsul mak sebagai ibu dia, sebagai saya orang tua, of course lah kita terasa kalau dia begitu jauh pun diri kita dengan keluarga. Kita pun tak tahu apa sebab dia, apa salah dia kan. Tapi saya harap apa yang benar-benar berlaku tu kita sama-sama perbaikilah. Perbaiki. Kita juga sebagai orang tua pun tidak sempurna. Tak ada siapa yang sempurna, hanya Allah SWT sempurna.